keayaan kampung sahabatku semua. Di cuaca hujan begini tuh baru dak mah raresep main. Wah eta menung sok di ieu dilereskeun nya. Dicabutan eta sampahna. Tuh resep pisan yo. Anak-anak yang lagi hujan-hujanan. Bisaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabatku semua dengan Ocem Channel. Di tengah hujan ini saya mencoba mengeksplor keayaan kampung sahabatku semua. Di cuaca hujan begini tuh baru dak mah raresep main. Wah eta menung sok di ieu dilereskeun nya. Dicabutan eta sampahna. Tuh resep pisan yo. Anak-anak yang lagi hujan-hujanan. Tuh, beramai-ramai membersihkan atau membersihkan ini yang tersumbat sahabatku semua, sampah tuh. Ini anak-anak yang patut ditiru. Tuh, resepisan tuh. Bisaan. Di sekitar pemakaman sahabatku semua. Yuk kita lanjut ke sini. Ini desa kami, Desa Ciherang, sahabatku semua. Oh iya, terima kasih bagi yang sudah setia menonton channel ini. Mudah-mudahan tetap diberi kesehatan, umur yang panjang, dimudahkan segala urusannya, dan tetap bahagia. Amin ya robbal alamin. Tiga pasauhan yang berada di Desa Ciherang. Yuk kita lanjut sahabatku. Berjalan-jalan sebentar di cuaca yang hujan begini. Jalan ke sini teh. Oh, di situ teh rumah. Sahabat di sini. Yuk, kita terus sahabatku semua menyusuri perkampungan. Memasuki kampung Cibayur sahabatku. Kita jalan sini saja. Kalau tidak salah ini di sore hari sahabatku semua. Sekitar pukul 5 sore hari. Berkampungannya begini sahabatku semua. Di sini juga dibangun rumah baru. Duh. Papingnya lalu ya.
Hati-hati. Ini menuju ke jurusan Kampung Cibayur, sahabatku semua. Di sini pohon bambu masih cukup banyak. Yuk kita ke sini sebentar. Waduh. Agak lumayan nih. Sudah agak gelap sahabatku semua. Karena cuaca hujan. Nah, di sini juga banyak penduduk. Ada sahabatku semua, mungkin lagi pada beristirahat. Ada sepi. Thank you.